Katanya setelah benih dihambur, satu hari setelah dihambur akan terjadi seperti ini. Dikasih kantong-kantong begini supaya ini burung-burung tidak singgah. Oh, burung-burungnya takut, dikasih kantong-kantong. Dan model pembibitannya harus punya saluran. Saluran di pinggir keliling. Terus di tengah juga harus ada, supaya tidak kita jelas untuk menginjakkan kaki kalau lagi mau pupuk. Supaya jelas untuk menginjak kaki ya. Untuk mau pupuk, untuk dan segala macam, jadi jelas di sini di. Dan diberikan ini pintu air yang untuk kasih keluar masuk air. Ini juga airnya juga tidak boleh tinggi ya. Artinya tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh juga melimpah airnya karena bibitnya bisa mati. Ini satu hari ini sudah ada sedikit kayak kecil-kecil ya, tunas-tunas kecil yang muncul ya. Ini bibit satu hari ini. Sekelilingnya dikasih dari untuk pelindung dari hewan-hewan seperti itik atau ayam supaya tidak bisa masuk. Nah, kalau ini hari kedua untuk bibit yang sudah dua hari ya. Ini sudah dua hari disemai di hari kedua ini, seperti ini modelnya. Sudah kelihatan ada daunnya. Seperti yang disampaikan tadi, kalau airnya terlalu banyak, maka pertumbuhan benih kurang bagus. Contoh ya, ini di sini pertumbuhannya bagus karena ya airnya tidak terlalu banyak, tidak melimpah. Nah, sedang di sini ini pertumbuhannya kurang bagus karena rendah di sini, airnya banyak. Jadi di sini agak berlobang ya, kelihatan ya, agak berlobang seperti itu.